Jadi ayah yang baik ternyata semua itu diawali dengan pertama memilih pasangan dulu yang terbaik. Bagaimana perempuan diibaratkan di dalam Al-Quran seperti sebuah ladang. Sehebat apapun bibit itu dari para laki-laki, wahai anda para laki-laki, sebagus apapun bibit itu ketika ditanamkan di ladang yang gersang, di ladang yang kering, maka tidak akan tumbuh menjadi pohon yang bagus, tidak akan tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang bagus. Maka ladang sangat menentukan. Siapa ladang itu? Perempuan. Cari perempuan solihah susah tidak? Susah ya? Kalau carinya di Masjid Istiqlal, carinya di Akel, carinya di tempat-tempat yang baik, insya Allah mudah. Tapi kalau carinya di tempat maksiat, ya penuh dengan perempuan cantik, tapi penuh dengan maksiat.